Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semua sehat. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih ingat? Kemarin kita sudah belajar huruf vokal. Huruf vokal A. Ada huruf vokal E yang bunyinya juga E, E, dan E. Huruf vokal I, huruf vokal O, dan huruf vokal U. Kita juga sudah belajar huruf konsonan. B, 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 B. C, 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 C. D, 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 D. F, G, 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 G. H, 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 H. J, 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 J. K, 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 K. L, E, E, E. M, 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 M. N, 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 N. P, 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 P. Q, 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 Q. R, 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 R. S, T, 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 T. V, 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 V. W, 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 W. X, 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 X. Dan hari ini kita belajar huruf Y, 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 Y. Y, 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 Y. Nah, kira-kira benda apa saja ya yang dimulai dengan huruf Y? Kita lihat bersama-sama. Huruf Y bisa untuk yoyo, ada yogurt, dan juga yoga. Nah, sekarang perhatikan, jangan lupa untuk menuliskan nama dan juga tanggalnya ya. Nah, ini adalah huruf Y. Ada Y besar dan Y kecil. Cara penulisannya agak sedikit berbeda ya. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Kita mulai dari atas. Garis miring, angka 1. Sekali lagi, garis miring, angka 1. Semua sama ya, huruf Y besar seperti ini. Selalu mulai dari atas. Kemudian untuk penulisan huruf Y kecil, agak sedikit berbeda. Garis miring, ada kakinya sedikit di bawah. Garis miring, ada kakinya sedikit di bawah. Ketika ye 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 bertemu a, kita baca ya. Ye 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 bertemu e, kita baca ye. Ye 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 bertemu i, kita baca yi. Ye 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 bertemu o, kita baca yo. Dan ye 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 bertemu u, kita baca yu. Kita tuliskan bersama-sama. Ye a ya. Ye e ye. Ye i. Ye o yu. Ye u yu. Nah, sekarang lihat. Temukan, lingkari huruf Y dan warnai gambarnya. Wah, ini dia gambar apa? Masih ingat gambar yoyo? Wah, ada dua huruf Y-nya. Kita lingkari dua-duanya. Nah, setelah kita lingkari huruf Y-nya, kalian bisa mewarnai yoyonya. Mister mau kasih gambar yoyonya hijau. Seperti ini. Selain yoyo, ada juga yang lain loh. Ada apa itu? Yogurt. Mana Y-nya? Kita lingkari huruf Y-nya. Dan kalian bisa juga mewarnai yogurtnya. Seperti ini, diwarnai. Oke, insya Allah kalian bisa melakukannya ya. Oke, setelah selesai, jangan lupa kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.